Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini kita ketemu lagi di video yang terbaru. Kita akan jalan-jalan di Desa Kemiri Kidul, Kecamatan Kemiri, Kabupaten Purworejo. Kita mengawali langkah dari sebelah selatan dari jalan antara pelajar yang menghubungkan antara Kemiri dengan Kota Arjo. Begini suasananya. Kanan kiri, sebelah kiri ada parit, karena sebelah kanan itu terlihat banyak sekali orang yang sedang bersepeda, itu menunjukkan punya pola hidup yang sehat. Kita lanjut menuju ke utara. Terlihat itu dari jauh di kiri adalah SD Muhammadiyah Kemiri dengan kemegahan gedungnya. Proses pembangunannya luar biasa. Oke, terus sebelah kanan jalan banyak sekali warung-warung toko-toko yang bermunculan. Ini menunjukkan perekonomian dari penduduk, banyak yang mengambil usaha dari bidang apa namanya. Yuk. Sebelah kiri ini ada tempat cucian, tempat mobil karpet dan lain-lain. Dan sebelah, wah, agak musang jantan, rumah makan. Dan kemudian sebelah kiri ada tempat cucian mobil, motor, karpet dan sebagainya. Oke, jalan ini kalau ke utara ini nanti bisa tembus alun-alun. Sebelah kiri terlihat itu ada tanaman-tanaman hias. Berikutnya, kita lanjut lagi, ini sebelah kanan ada potong. Oke, kita lanjutkan perjalanan lagi. Ini air dari saluran Wadah Sendang terlihat masih sangat jernih. Oke, terus kemudian masih lanjut lagi. Nah, ini sudah masuk mulai ke pertokoan yang mulai ramai padat banget. Terlihat alun-alun dari Kecamatan Kemiri yang terletak di Desa Kemiri itu. Lihat, sangat rapi, tertata rapi. Juga ada jual beli bambu. Depan itu adalah perempatan pasar Kemiri. Lu masih ingat dapat seperti itu gambar itu ada patung Garudanya, tapi sekarang nggak ada, jadi ganti. Oke, kemudian kita melanjutkan dari awan-awan ke arah barat. Ini ada dukuhan yang bernama Majikan. Nah, ini pemukimannya sangat padat dengan situasi yang sebelah kanan ke sekolah mau tuh, ini juga SD Kemiri itu loh.
kalau nggak salah tadi saya nggak begitu memperhatikan kalau lewat. Nah ini kondisinya seperti ini dengan banyak rumah-rumah yang mewah, kemudian sepeda bonsai yang mahal. Ini menurut saya termasuk pemukiman elit nih. Juga terlihat di atas itu ada tower, tower apa? Operator. Oke, lanjut. Kita sebenarnya mau belok kiri, tapi ternyata sebelah kiri itu ada orang punya hajat, sehingga akhirnya kita balik. Terlihat di depan. Akhirnya kita balik. Bisa lewat. Kita putar arah. Balik lagi. Kita nanti tembus ke arah jalan mirip turun. Oke. Ini jalur yang sebelah timur, buat sebelah tengah, bukan yang barat. Kalau barat kan nanti kan berperbatasan yang lewat. Oke, akhirnya dari kita cukup sekian. Semoga kita memberikan pesan bermanfaat dan yang kangen akan kamu dalam satu obati. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.